udah merah putih. Udah karelan nih. Apa? Udah di kerek bulan Agustus ya. Karena ya ampun, ini janjian atau gimana sih? Karena kan lagi bulan Agustus nih. Ya itu pink biru. Kita lagi pengen aja, lagi pengen menyala aja gitu. Begitu. Kalian tuh hubungannya apa sih? Sama Adibal gitu jodoh-jodohnya ya? Kayak gimana sih ini? Kita lagi ini teman dekat. Bikin project, nyanyi duet. Oh iya. Ada? Ada. Ada. Lain ya? Duetnya duet lagu doang atau duet ke jenjang berikutnya sih? Amin. Oh iya, depan lo nikahnya lo. Amin. Amin. Gak ada yang bilang ya. Ih, parah. Iya. Amin, amin, amin. Oh Zainul, gimana? Kan beda TV. Ini kompetisi TV mana, ini kompetisi TV mana. Ketemunya gimana sih? Iya, sebenarnya ketemunya kita awalnya di sosmed. Itu dijodohin sama netizen. Ya, mereka yang ngedeketin kita. Ujuk-ujuk kenapa? Akhirnya kita apa ada dia awalnya live-nya di salah satu sosmed. Nah, aku tuh disuruh sama netizen buat live bareng dia. Akhirnya aku sebelumnya belum kenal. Belum kenal. Cuma tahu doang kalau kita sama-sama sama ikut kompetisi walaupun beda TV. Ya. Live bareng. Ya, akhirnya live bareng. Nah, waktu itu baru dijodoh-jodohin sama mereka. Bismillah aja di sini Zaitun. Zaitun. Kenapa jadi Zaitun? Zaitun mah minyak kali dia. Ya, tapi kali itu bener kan jodoh-jodohin. Tapi kali ini juga menikmati nih kayaknya. Udah jadian belum sih? Ya kita masih teman deket. Karena kan kita insya Allah bakal berkarya bareng juga. Insya Allah bakal ngerilis lagu juga. Iya, iya, iya. Ya, jadi kita emang sering ketemu, sering bareng. Tapi makasih ya. Nyanyi udah pada bisa pasti, acting juga bisa, bahkan Aulia bisa jadi presenter. Bukan lagi. Gosip loh. Gosip.